Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Hari ini mungkin agak berbeda ya dari biasanya. Kalau biasanya kita bahas HP yang baru-baru keluar, kali ini saya mau ajak kalian buat ngebahas HP lama tapi HP-nya itu kayak worth it banget gitu ya. Dan tentunya harganya sudah pasti murah dan spesifikasi yang dibawa pun gak kalah. Dari judul video ini mungkin banyak yang penasaran HP apa sih ini. Clue-nya tentu HP ini adalah HP milik dari Xiaomi. Tapi Xiaomi tipe apa ya? Abis ini kita bakal bahas selengkapnya. Sebelum itu buat yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Kalau udah, yuk kita opening dulu. Oke guys, pertama-tama biar nggak penasaran, kita langsung buka aja ya box-nya ini. Kelihatan box-nya ini tuh bukan kayak box HP biasanya, melainkan box biasa karena HP-nya itu nggak dapat box ya. Oh ya, sebelum itu box-nya ini udah kita buka ya, buat mastiin aja sih barangnya ada atau nggak. Karena sebenarnya ini tuh bukan HP saya, alias ini tuh titipan orang. Oke, pertama-tama pas kita buka box-nya ini, kita langsung dihadepin dengan styrofoam-styrofoam yang kayak gini banyaknya. Kemudian kita bakal dapetin charger yang tentunya bukan charger original, dan kabel data yang juga sama nggak original. Kemudian di bawahnya itu ada smartphone-nya. Yap, ini adalah smartphone seharga Rp750.000 dari Xiaomi. Tepatnya adalah Redmi 4X atau Redmi 4X. Smartphone ini adalah smartphone yang saya pilih dengan budget terbatas, yakni Rp750.000. Tentunya smartphone ini adalah smartphone bekas ya. Tapi dengan harga Rp750.000, rasanya smartphone ini tuh bakal menarik banget buat dipinang. Apalagi kita bisa dapetin RAM 3GB dan storage 32GB. Hal yang mungkin agak kurang dari HP-nya ini adalah kelengkapannya, tapi ya wajar banget sih dengan harga segini kita bisa dapetin HP dengan spesifikasi segini. Selain harga murah, barangnya ini juga saya dapetin agak beruntung karena kondisinya itu benar-benar mulus. Sekitar ya 90%an lah ya, hanya minus lecet-lecet dikit. Tapi hal ini tuh wajar banget karena harganya itu Rp750.000 aja cuy. Kalau menurut saya, HP ini sendiri mungkin nggak cocok ya buat yang suka layar lebar atau yang biasanya pakai HP dengan layar 6 inch. Hal ini dikarenakan HP ini masih mengusung layar yang kecil ya, yakni hanya 5 inch. Layar kecil ini didukung dengan resolusi panel HD+, dan panelnya itu jenisnya IPS LCD. Soal layarnya ini saya nggak ada masalah sih atau kekurangan di sektor ini karena ya layarnya udah benar-benar mulus ini. Dan untuk viewing angle-nya juga nggak ada masalah. Soal chipset, HP ini udah bawa chipset Snapdragon 435 ya yang udah octa-core. Dan untuk GPU-nya adalah Adreno 505. Soal performa sehari-hari seperti medsos dan multimedia, chipsetnya ini menurut saya masih bisa mumpuni banget ya. Untuk UI-nya, smartphone ini bawa Android 7, basisnya itu MIUI 11. Dimana sepertinya mentoknya ya sampai MIUI 11 ini. Oh ya, buat game seperti LOL Wild Rift juga udah bisa kok. Cuman agak problem dari HP ini tuh panasnya ya, yang bisa kurang dihandle. Karena bagian belakangnya itu adalah metal, jadi kayak penghantar panas gitu ya back covernya ini. Sehingga kalau dipakai main game lama tentunya nggak nyaman. Kalau menurut saya buat yang beli HP ini sebaiknya jangan tujuannya buat gaming ya, karena ya pasti kurang cocok. Kalau kebetulan kalian buat sekolah online atau hanya medsos gitu aja, menurut saya HP ini udah bagus banget. HP ini menurut saya masih recommended banget kok, apalagi kalau kalian bisa dapetin kondisinya mulus kayak gini dengan harga yang sama kayak saya ini, sekitar 700 ribuan, 750 ribuan.
Buat yang berminat beli HP bekas kayak saya ini, saya saranin buat pastiin kondisinya ya, benar-benar lecetnya itu apa dan minusnya itu apa, agar pas datang itu nggak zong. Atau lebih bagusnya itu kalau emang penjualnya itu bisa diajak COD, sehingga kita bisa ngecek bagaimana kondisi asli dari HP-nya. Buat yang berminat dengan HP Redmi 4X ini, link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi ya. Jadi sekian dulu aja video dari Berita Gadget kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, dan bisa buat inspirasi buat kalian yang nyari HP dengan budget terbatas tapi pengen HP yang lumayan oke. Oke, sekian dulu. Sofyan di sini pamit, dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.